Israel mengakui wilayah utara mengalami kelumpuhan total akibat serangan balas dendam Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hizbullah terus membombardir Israel sejak alat komunikasi pagar di Lebanon disabotase dan diledakan. Media Israel melaporkan perlawanan Islam di Lebanon melumpuhkan Israel Utara pada Minggu 22 September. Zionis menggarisbawahi dampak signifikan tindakan Hizbullah terhadap stabilitas kawasan. Pasalnya dilaporkan seluruh rumah di Kiryat Bialik dan daerah sekitarnya terbakar. Terlebih Hizbullah dilaporkan meluncurkan lebih dari 120 roket ke wilayah utara. Radio Angkatan Darat Israel menekankan bahwa Hizbullah dengan hati-hati memilih target yang dituju dan pesan balasan yang ingin disampaikannya. Hal itu dikarenakan Hizbullah memperluas jangkauan peluncuran rudal hingga 60 km. Ini mengindikasikan bahwa 2 juta warga Israel Utara dalam jangkauan rudal Hizbullah. Jangan lupa subscribe ya!